Halo guys, balik lagi sama gue Andi di konten Coding Journey. Wah, udah lama banget gue gak bikin YouTube ya. Ya, di konten kali ini gue akan membuat suatu tutorial dan gue juga bakal sharing gitu ya tentang cara untuk membuat barcode gitu ya menggunakan bahasa pemrograman Golang. Seperti itu. Nah, barcode sendiri ini bisa digunakan untuk ditaruh di suatu website atau ditaruh di suatu landing page gitu ya, biar nanti user bisa scan barcode tersebut. Nanti di barcode tersebut bisa dikasih link dan langsung bisa menuju URL yang dituju gitu ya, atau dengan kebutuhan apapun gitu ya, si barcode ini bisa dimanapun. Oke, seperti itu. Oke, by the way, kita akan menggunakan suatu library ya dari GitHub, yaitu yang bernama barcode dari Bombuler ya. Nah, ini yang ada di sini. Nah, ini oke lah, kalau kayak gitu kita langsung aja ke pembuatannya ya. Pertama kita bikin satu folder yang bernama barcode ya. Terserah nama projectnya kalian bisa berbeda gitu ya. Di sini gue bikin namanya barcode. Lalu gue bikin file baru namanya main.go. Setelah itu kita bikin package main. Lalu bikin fungsi func main. Kita pakai FMT dulu biar ngetes masuk nggak ya gitu ya. Application barcode started. Oke, ini udah auto import ya. Kalau teman-teman belum auto import, bisa diimport dulu package FMT-nya. Kita ke terminalnya. Kita sudah di barcode. Lalu kita coba go run main.go. Oke, application barcode start, berarti ini udah kebaca. Lalu kita langsung aja untuk membuat gomod init dulu ya. Oke, kita udah membuat gomodnya, gomodulnya. Pertama kita import dulu berarti ya, kita import github.com garis miring Bombuler miring barcode, lalu satu lagi garis miring QR. Kita get dulu di sini ya, biar package-nya ke download di project ini. Oke, ini udah ke edit ya di gosumnya. Setelah itu baru kita bikin QR code. r.encode. Oke, di sini ada konten stringnya. Kontennya menggunakan misalkan www.google.com gitu ya. Habis itu levelnya qr.m. Lalu modenya auto aja deh. Auto. Oke. Ini comment create barcode. Lalu kita bakal bikin scale the barcode here. QR code. Barcode.scale. Di sini barcode-nya QR code. Lalu scale-nya width-nya 300 integer, height-nya juga 300 integer seperti itu. Oh, no new variable. Oke. Okay. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu kita akan bikin output file-nya, create output file dengan menggunakan os.create ya. s.create, di sini namenya kita bakal masukin ke dalam folder file, baru namenya adalah QR code code.png. oke, nah sini kita bikin folder namanya file ya, biar nanti filenya masuk ke dalam sini. Setelah itu kita encode
encode si barcode-nya ini ke dalam PNG gitu ya. Oke. PNG.encode kurung IO writer-nya file, lalu image-image-nya QR code ya, karena dia encode ini pakai interface, tahu gua, jadi bisa seperti itu. Oke, seperti ini guys, kita langsung aja ya, kita clear lalu go run main.go. Application barcode started. Oke, kita cek di file. Nah, kan ada filenya guys ya. Nah, ini sudah ada nih filenya gitu ya. Nanti ini kita bisa scan, coba ya, kita coba scan pakai barcode scanner ya, scanner. Halo aja deh. Coba kita cari tuh. Ini kan bakal ada muka gue di sini. Di YouTube barcode file lalu pilih QR code. Nah, nanti dia bakal muncul QR code tadi ya. Si QR code-nya berhasil di-scan lalu ada keluar link-nya. Terus kita klik open langsung menuju ke Google seperti itu guys. Ya kurang lebih seperti itu sih guys, paling aplikasinya gitu ya. Kalian bisa coba sendiri gitu ya untuk bikin barcode ini gitu ya. Semoga konten ini membantu kalian gitu ya, dan semoga selamat belajar juga gitu ya. Sampai jumpa di episode coding journey selanjutnya. See you next time, bye.